إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعليته ولمن دخل في البيت أجمعين خصوصا إلى روح شيخنا كي أجي محمد مأمون شيخنا كي أجي أحمد صاحب الله تاج العارفين قدس الأسرة شيخنا كي أجي مهاجم شيخنا كي أجي فور السنين شيخنا كي أجي معاون شافي حزم بن سيرين شيخنا كي أجي محمد صالح بن شيخنا كي هاجي محمد زيني سمع له شيخنا كي هاجي جمهوري سمع له روح شيخنا كي هاجي أحمد شريف الدين شيخنا كي هاجي عبد الرحمن شيخنا كي هاجي سمع له روح والدي هاجي مختار بن جنة يا جماعة سمع له روح مؤلف هذه الكتب المباركة سمع له روح واقف في هذا المسجد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ورجالنا وشي لهم الفاتحة Ya, silakan. Ada yang baca? Nah, saya dulu aja lah ya. Besok baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni Ibrahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Summa ya'ti qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu inda wajahi, lalu ia berdiri, ya, diam, berhenti, ya, di sisi wajahnya, di hadapannya. Wazalika bi ayyastadbiral qiblata, dan mungkin itu dengan bahwa dia membelakangi kiblat. Sama dengan kita kalau kepengen ziarah ke orang tua kita umpamanya, itu kita membelakangi kiblat, menghadap ke wajahnya, ya, menghadap ke wajahnya. Ini umpama nih palanya, palanya duduk, assalamualaikum ya abi, gitu. Baru nanti putar lagi, gitu. Menghadap kiblat setelah itu. Jadi yang pertama kita menghadap wajahnya dulu. Kita ucapkan salam. Gitu. Makanya kita kalau ziarah ke makam Nabi kan kita membelakangi kiblat. Kita membelakangi kiblat. Jadi kita menghadap wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Raudhah memang kita kan di Raudhah lain lagi tuh Ustaz. Di Raudhah memang kita biasanya kita sembahyang di Masjid Nabi apa di tempat Raudhah. Nah, kalau kita mau ziarah tuh kan keluar Raudhah. Iya, itu kan ada makam Nabi tuh. Ya. Yeah. Tapi di Raudhah kalau kita ada sama askar. Ya, sama dengan kita di sini begitu. Kalau kita pengen ziarah kubur di orang tua kita, menghadap wajahnya dulu, lalu kita ucapkan salam, assalamualaikum ya abi, mama, atau ya umi, guru kita, ya ustazi. Baru kita pulang muter lagi menghadap, untuk menghadap kiblat. Iya. Wa yastaqbila jidaral qabri, dan dia menghadap ke tembok kubur. Dia menghadap ke tembok kubur. Ala nahwi ala nahwin min arba'i azru'in min as-sariyati
atas seumpama daripada empat zirah daripada tiang ya, penyangga. Ya, ada tiang di situ. Wa yaj'alu, dan dia menjadikan kindila akan lampu ala rasi di atas kepalanya. Ada lampu di situ. Ini cerita dulu nih ya. Keadaan dulu. Ya. Kalau sekarang mah udah bagus banget ya. Walaysa mina sunnati, dan itu bukan sunnah. Wal ihtiramu ayyamasa walaysa minas sunnati wal ihtirami ayyamasal jidar, bukan termasuk sunnah dan bukan termasuk menghormati bahwa dia menyentuh akan tembok. Jadi enggak sunnah kita temboknya kita sentuh gitu. Enggak. Ayo orang Yahudi gitu dia ya. Enggak begitu. Wala ayya yuqabbilahu, dan juga tidak sunnah untuk mengecupnya, enggak. Itu kecup. Enggak sunnah. Kita berdoa aja di situ. Cukup. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Ngomong begini. Assalamu alayka, salam sejahtera atas engkau ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah, salam sejahtera atas engkau wahai Nabi Allah. Assalamu alayka ya Amin Allah, salam sejahtera atas engkau wahai orang terpercaya, orang kepercayaan Allah. Assalamu alayka ya Habiballah, salam sejahtera atas engkau wahai kekasih Allah. Ini Habib. Habib ini kalau secara sifat, bukan keturunan, kalau bicara sifat, Habib itu orang yang menebus diri orang lain dengan hartanya itu Habib. Pernah enggak kita menebus orang lain, murid kita, kita tebus pakai duit kita? Pernah enggak? Pernah enggak Malik? 24 juta. Kalau kita udah tebus tuh murid kita pakai duit atau siapa gitu, baru kita pantas dipanggil Habib. Ini kalau secara sifat. Nanti kalau keturunan lain lagi. Saya nggak bicara itu. Ya, walaupun kamu bukan keturunan Habib, tapi sifatmu sifat Habib. Kalau udah bisa kayak begitu tuh, ya Habibullah. Bisa nggak begitu kita nebus orang, kita tebus dia 24 juta atau 20 juta dah. Bisa nggak kita begitu? Kita nggak dapat apa-apa nggak? Cuma kita nulungin orang doang. Bisa begitu? Kita beli lalu kita bebasin, termasuk itu. Dan kita nggak minta duitnya sampai sekarang. Tapi bapak emaknya nggak tahu itu. Bapak emaknya nggak tahu kalau dibayarin sama gurunya. Kalau pengen jadi Habib begitu. Sifatnya sifat Habib, masya Allah. Ini kadang duit 10.000 aja marahnya bukan main, kembaliannya kurang, tapi berantem. Mana mau jadi Habib? Iya. Assalamualaikum ya Safwatullah. Salam sejahtera atas engkau wahai kekasih Allah. Assalamu alayka ya khiyaratullah, salam sejahtera atas engkau wahai pilihan Allah. Assalamu alayka ya Ahmadu,
Salam sejahtera atas engkau wahai Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu namanya Ahmad, di langit terkenalnya Ahmad. Assalamualaikum ya Muhammadu, salam sejahtera atas engkau wahai Muhammad. Di bumi terkenalnya dengan Muhammad. Assalamualaikum ya Syafi'u, salam sejahtera atas engkau wahai Syafi', ya, yang memberikan syafaat. Assalamualaikum ya Aqibu, ya, salam sejahtera atas engkau wahai Aqib, Aqib, ya, penerima balasan, ya, baik. Assalamualaikum ya Bashir, salam sejahtera engkau atas engkau wahai Bashir, yang memberikan kabar gembira. Assalamualaikum ya Nadhiru, salam sejahtera atas engkau wahai Nadhir, yang memberikan peringatan. Assalamualaikum ya Toha, salam sejahtera atas engkau wahai Toha. Jadi Toha itu nama Nabi. Assalamualaikum ya Akrama waladi Adama, salam sejahtera atas engkau wahai paling mulia anak Adam. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera atas engkau wahai utusan Allah. Assalamualaikum ya Rasul Rabbil Alamin, salam sejahtera atas engkau wahai utusan Tuhan sekalian alam. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin, salam sejahtera atas engkau wahai pemimpin segala rasul. Assalamualaikum ya Khatiman Nabiyyin, salam sejahtera atas engkau wahai penutup para nabi. Assalamualaikum ya Qaidal Khairi, wahai penuntun kebaikan, pemimpin kebaikan. Assalamualaikum ya Fatihal Birri, salam sejahtera atas engkau wahai pembuka kebaikan. Assalamualaikum ya Nabi Rahmatin, salam sejahtera atas engkau wahai Nabi Rahmat. Assalamualaikum ya Sayyidal Ummati, salam sejahtera atas engkau wahai pemimpin umat. Assalamualaikum ya Qaidal Gurril Muhajjalin, salam sejahtera atas engkau wahai pemimpin penuntun, ya, yang terang benderang. Assalamualaikum wa ala ahli baitika alladhina adhaballahu anhum rijasa wa taharahum tathhir, salam sejahtera atas engkau dan atas keluarga bait engkau yang telah Allah hilangkan daripada mereka kenajisan, dan Allah telah sucikan mereka dengan sebenar-benar kesucian. Assalamualaikum wa ala ashabi tayyibin, salam sejahtera atas engkau dan atas sahabat engkau yang baik-baik. Wa azwajika tahirati ummahatil mu'minin, dan istri-istri engkau yang suci, ibu-ibu kaum mukminin. Jazakallahu anna afdala ma jaza nabiyan ala an qaumihi wa rasulan an ummati. Semoga Allah Ta'ala membalas engkau daripada kami paling afdal apa yang ia balas seorang nabi daripada kaumnya dan rasul daripada umatnya. Sallallahu alaika, semoga Allah Ta'ala memberikan salawat kepada engkau. Kullama zakaraka zakirun, setiap kali orang-orang yang berzikir kepada engkau. Wa ghafala an zikrikal ghafilun, dan setiap kali lalai daripada zikir kepada engkau oleh orang-orang yang lalai. Wa sallallahu alaika fil awwalin wal akhirin, semoga Allah Ta'ala berikan salawat kepada engkau pada orang-orang yang dulu dan yang akhir. Afdala wa akmala wa ala wa ajala wa atyaba wa athara ma salla ala adin min khalqi, akan yang paling afdal, yang paling sempurna, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling suci dari apa yang Allah Ta'ala berikan salawat kepada seorang daripada makhluknya. Kamas tan qadana bika min abdalati wa bassarana bika min imayati wa hadana bika min aljahalati
sebagaimana Allah Ta'ala telah menyelamatkan kami dengan engkau daripada kesesatan, dan telah memperingatkan engkau, dan telah memperingatkan kami dengan engkau daripada kebutaan, dan telah memberikan petunjuk kami kepada engkau daripada kebodohan. Ashhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa annaka abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya engkau adalah hamba dan rasulnya. Wa safiyuhu wa aminuhu, engkau adalah orang pilihannya dan orang kepercayaannya yang menjaga amanah. Wa khiyaratuhu min khalqi, dan orang pilihannya daripada makhluknya. Wa ashadu, dan aku bersaksi, annaka, bahwasanya engkau, qad balagta risalata, sungguh engkau telah menyampaikan risalah. Wa addaital amanata, dan engkau telah menunaikan amanah. Wa nasahatal ummata, dan engkau telah memberikan nasihat kepada umat. Wa jahatta aduwaka, dan engkau telah memerangi musuh engkau. Ya, menjihati musuh engkau itu, lawan, merang. Wa hadaita ummataka, dan engkau telah memberikan petunjuk umat engkau. Wa abadta rabbaka hatta atakal yaqin, dan engkau telah menyembah Tuhan engkau sehingga datang kepada engkau kematian. Jadi yakin itu kematian. Kenapa begitu? Orang kalau sudah mati baru yakin. Ya. Orang kalau sudah mati baru yakin. Apa ada yang namanya siksa kubur? Sudah mati baru yakin. Nah. Ternyata. Ayo. Kok yakin, oh ya Allah, udah enggak mau berbuat maksiat, mau ibadah aja. Iya. Ini kalau yakin penuh ini. Yakin sih yakin, cuma berbeda-beda keyakinan tingkatnya, enggak sama. Iya. Al-matu wa'izah. Al-mautu wa'izah. Makanya kita kalau nyolatin orang meninggal, itu harusnya kita sedih. Kalau ada ini, ada jenazah diceramahin. Yang enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Itibar aja. Sebenarnya ceramahnya di atas kuburan. Yang bagusnya mah. Tapi kalau mau juga ya enggak apa-apa, jangan lama-lama. Ini lama banget. Ya. Jangan orang itu enggak bagus, lama. Ya. Kita disuruhnya cepat-cepat. Alam itu masih jarang banget ya. Katanya alam badan itu paling lama menunggu pada. Iya. Iya. Kalau di ahli neraka itu disiksa terus sampai hari kiamat. Nauzubillah, subhanahu wa ta'ala. Jadi alam barzah itu alam kubur. Kalau kita nauzubillah, ya Allah, nauzubillah, subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ahli neraka itu disiksa terus sampai hari kiamat di alam kubur. Iya, itu baca dia Usama pagi sore, insya Allah Allah amankan daripada siksa kubur. Baca tu zikir pagi dia, zikir pagi sore. Ya, dia Usama. Udah dulu pernah dikasih Ustaz ya, pernah beli ya? Ada sama sih. Iya. Amalin. Oh, kalau itu lain lagi. Itu membantah orang itu. Itu kajian ilmiah. Iya. Itu lain lagi Ustaz. Iya, itu membantah orang yang kagak benar dalam memahami kuburan apa lahad.
Iya. Fasallallahu alaika, dan semoga Allah Ta'ala memberikan salawat kepada engkau, wa ala ahli baitika thayyibin at-thahirin, dan kepada ahli bait engkau yang suci, yang suci, yang baik, yang suci, wa karrama wa syarafa, dan yang mulia, dan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.